Jumpa lagi dengan Nasim dalam manfaat susu kedelai. Manfaat susu kedelai ini banyak sekali, ya. Yang pertama itu kaya nutrisi tinggi dibandingkan dengan susu sapi, ya. Ini dalam segelas ini nih, dibandingkan dengan susu sapi, ini kaya nutrisi lebih tinggi susu kedelai. Memang kalau susu sapi gizinya, ya, nutrisi nih sini. Yang kedua itu dapat menurunkan berat badan. Secangkir seperti ini nih, ini mengandung 5 gram lemak menurut para ahli dan 4 gram karbohidrat. Kemudian mencegah osteoporosis dan menguatkan tulang karena ada kalsiumnya, kandungan kalsium. Nah, kemudian susu kedelai ini, mengkonsumsi susu kedelai itu mengurangi resiko kanker, ya, kanker prostat untuk laki-laki dan kanker payudara tentunya untuk perempuan. Nah, ini yang bagi kita nih yang sudah lanjut harus sering-sering nih mengonsumsi minimal ya, rutin minumnya ini satu hari sekali minimal, ya. Kemudian yang kelima itu membantu pertumbuhan anak. Nah, ini susu kedelai, ya. Kemudian kenapa membantu? Karena mengandung asam lemak omega 3, omega 6, vitamin, serat dan mineral yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan anak. Yang keenam itu memperlancar peredaran darah sehingga mengurangi atau menurunkan kolesterol. Nah, ini yang seperti saya alami dari tahun 2019. Ya. Kemudian juga dengan demikian maka dapat menyehatkan jantung. Ya, mari kita minum susu kedelai. 3.000 nih segini. Rp3.000 ada lebih sedikit. Ya. Kita beli aja, ya. Di pinggir jalan ada yang dagang kalau pagi-pagi. Cuma 3.000, saya beli 2 kantong. Jadi 6.000. Ya, ada manfaatnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya, diminumlah susu kedelainya ini tinggal separuh lagi. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.